pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Bupati Aceh Timur Hasbalah M. Taib melakukan panen raya secara perdana ubi dan kacang tanah di Desa Titi Baru Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, Sabtu 12 September 2020. Nova mengatakan, apa yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap gerakan mandiri pangan atau gampang yang dicanangkan pemerintah Aceh. Ubi tersebut ditanam oleh kelompok tani Koperasi Karya Mandiri Desa Titi Baru Kecamatan Idiraya. Masyarakat menanam di lahan berbukit dengan luas sekitar 10 hektar lebih. Kecik Titi Baru Muhammad Adam mengatakan, penanaman ubi tersebut didukung oleh CSR Bank Aceh Syariah. Untuk itu ia berterima kasih kepada Bank Aceh dan PLT Gubernur yang telah bersedia memanen secara perdana sejak ditanam sekitar 6 bulan yang lalu.